tetap Jumatan. Karena itu wajib. Mana? Istiqlal juga Jumatan. Istiqlal Jumatan juga? Iya. Katanya bukan enggak Jumatan. Ah, Jumatan Ustaz. Oh, lu bohong lo. Bohong lo. Lah, itu panitianya sono. Panitia Istiqlal kan diberitain. Iya, yang benar. Ya, coba aja ya. Coba, ini coba kan aja. Kita sekedar omong-omong sharing ya enggak? Heeh, info. Omong-omong sambil makan tempe. Tempe. Lagi-lagi Pak Ji, Boleh, Pak. Enak. Udah, saya mau ke Istiqlal. Bukan Istiqlal. Kita di rumah langsung dipanggil. Tugas ngerebus deli. Oh, ngerebus deli. Habis ngerebus deli. Di ini Pak Ji mau buat Pak Ji aja. Habis enggak ada lagi. Mau. Ini buat Pak Ji, Fokus. Enggak mau. Ma, iya kan Pak Ji hobi. Ini gue kantong dong, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ji ya. Udah boleh masuk YouTube. Oke. Kasih tekapan saya ke sana Pak Ji, ke masjid. Jadi kita saya lihat baru Pak Ji, katanya Pak Ji itu apa namanya? Saya lihat apa namanya? Kok jarang lihat Pak Ji, saya pikir. Tahu sekarang ngilang kemana? Karena saya lewat enggak pernah ketemu. Saya ini dalam rangka nengok anak cucu. Oh, gitu. Di mana tuh Pak Ji? Di mana? Kampungnya di mana Pak Ji? Minum makanya rumah minum enggak ada minum. Di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Naik apa Pak Ji? Di lereng Gunung Semeru. Wih, mantap. Oh, main ke Kampung Pak Ji dong. Boleh. Sebutin boleh enggak alamatnya sebut kabupaten? Kabupaten, kecamatan, kabupaten ya, desa apa? Ya. Kabupaten desa apa? Desa Yogyakarta. Kelurahan? Kelurahan Yogyakarta. Yogyakarta. Terus kecamatan? Tempe. Tempe. Kabupaten. Tempe bener. Tempe. Tempe bener. Kabupaten. Kelurahannya Tempe. Kabupaten Lumajang. Oh, di Lumajang. Kecamatan Tempe. Tempe. Oh, tempe asli. Tempe asli. Jadi tempe Lumajang. Nah, ini bukan tempe harus buat tempe Lumajang. Ini bedanya asli. Apa tempe Lumajang sama ini? Enakan Lumajang. Oh, enakan Lumajang. Iya. Belum ada sini ya. Coba aja tadi rasanya. Tempe Lumajang sama tempe. Nah, ini Pak Ji yang ini. Pak Ji mau buat aja satu dah, ya enggak? Ini Pak Ji taro, kan belum Pak Ji udah tahu. Ini belum mateng. Ditaro, besok jadi tempe. Iya. Nah, ini buat Pak Ji satu deh. Ini. Taruh langsung jadi tempe. Tempe ini Pak Ji, luar biasa kan tempe Malang. Lumajang ada enggak yang kayak gini? Wah, tempatnya. Oh, tempatnya. Cuman, terbalik Pak Ji. Pak Ji yang ini, Pak Ji yang ini kantongnya. Cuman kalau jual ya. Kalau jual di Lumajang itu udah mateng. Iya, makanya enggak ada yang kayak gini kan? Ya ada, tapi ke pabriknya. Oh, ke pabriknya. Ini pabriknya kita dekat. Kalau di pasar enggak ada yang jual, dia ada yang aneh-aneh. Jualan mentah. Kalau di sini ada yang jualan mentah. Iya, Bapak aja baru pertama. Udah 16 tahun, berapa? 96 begini. 96. Saya. Coba ke pasar. Enggak ada. Nemu enggak yang kayak gini? Enggak ada. Dan lagi enggak berani bawa yang gele itu. Terus Bapak punya ide jual gini, Pak Purno kenapa gitu? Kok punya jual kayak aku gini? Aku yang pesen duluan. Oh, Bapak dulu pesen? Iya, Pak Ji pesen. Duluan dulu. Ceritanya kan gini. Ada orang Malang sono bikin tempe. Dari tahun 94. Terus? Udah gitu, Pak. Saya tak ikut jualan tempe boleh enggak? Oh, boleh, boleh. Lah udah gitu kita ikut bikin, Pak ya. Ya ya, besok boleh, boleh, boleh. Langsung kita diajarin bikin tempe. Oh, tadi Pak Ji belum bikin tempe. Belum bikin tempe. Jualannya apa dulu? Hah? Dulunya kan kita orang tempe mateng. Tempe mateng. Halo. Bos, disorot bos ya. Terus Pak Ji? Udah gitu, Bapak itu karena udah cukup umur, dia pulang ke Malang. Pak Pur, tolong terusin ini usahanya tempe. Oh, amanat nih kayak Bung Karno ya. Kutitipkan bangsa ini padamu, Bapak dititipkan tempe. Terusin tempe. Dari tahun 96 kita mulai bikin. Oh, dia berapa lama yang kerja sama dia? Saya dari 94 sampai 96. Oh, Bapak udah nguasain semua apa Purnomo ya? Siapa nama orang Malangnya? Nama orang Malangnya siapa? Pak Subianto. Jadi begini, Pak Ji. Bikin tempe itu enggak sembarangan. Iya, betul. Ora ilok kedela, ya. Kedelai direbus. Direbus pertama untuk mengupas kulitnya. Cuci bersih, rebus lagi. Rebus lagi. Sampai matang itu kedelai. Oh, harus matang? Ya. Nah, Bapak masaknya pakai apa? Gas apa kayu? Gas. Oh, pakai gas. Nah, habis, cuci. Itu digelar nih. Ditiris. Oh. Ditiris. Entar kalau hawa begini nggak bagus buat peragian. Oh, hawanya? Hawa sore, malam. Oh. Gitu ya. Bagus asal diragi. Udah jam 4 sampai. Kalau apa nasi? Tempenya enggak jadi. Oh, jadi kayak ini nih kapan diraginnya? Kemarin. Kemarin. Kemarin pagi, kemarin sore. Tempe. Oh, tempe. Ibu,
Punya ibu. Ini bagaimana mau dilawan ininya tempe kan? Lah iya. Kecamatan Tempe. Kecamatan Tempe. Mau dilawan. Oke. Ayo, makasih Pak Haji. Ayo, Pak Haji. Ya. Ayo. Tapi harus cuci tangan Pak Haji itu Pak Haji, kok Pak Haji cuci tangan Pak Haji? Hah? Cuci tangan boleh di situ atau masjid? Di situ? Oh, enggak pakai cuci ini, Pak. Ini tangan. Tidak lepas dari wudu. Oh. Kentut dikit, wudu lagi. Oh. Habis wudu pakai sabun bagus apa aja? Salat sunat pakai sabun. Enggak perlu. Sabun ya? Enggak perlu. Hmm. Oh, itu orang-orang yang anu aja. Kalau orang Islam tidak perlu pakai sabun. Yang penting air mengalir gitu ya. Nah, yang penting itu. Air mengalir sampai jauh gitu. Yang penting air mengalir sampai jauh. Lain sama ini. Kentut entar aja kalau mau salat. Iya benar. Cepat habis kentut berak kan. Ayo Pak Haji, udah keburu wudu ya enggak, Bang? Ayo, Om. Ayo, makasih Pak Haji. Waalaikumsalam. Bapak, tadi motor, Pak. Gimana, Pak? Mantap, Pak. Mantap, Pak. Tempe gurih, Pak. Ya, Bang, tempe gurih ya. Ayo, Bang. Sorot dulu, sorot. Wah, mantap. Bagaimana order rame ya? Alhamdulillah. Ya, kita ini panuzu. Praktekin, cuci tangan, praktekin dong. Cuci kan, ini kan panuzu. Syuting guys, untuk apa, Pak Haji tadi dia nggak sesuai pakai sabun. Iya. Tapi kita harus pakai sabun ya. Iya. Orang masing-masing boleh berpendapat nih, Pak Nuzrul. Caranya, Pak, pakai caranya sabun bagaimana? Apa nih? Sabun apa nih? Sabun Dettol itu, Pak. Dettol, ya, penjet. Oh, begitu. Biar jadi sabun apa? Duluan bukan air dulu? Waduh, kepalang tanggung, Pak. Dua kali berarti. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, udah ya. Saya tangannya udah berair sih tadi ya. Iya, tadi habis cuci, Pak. Oh, habis cuci, Pak Nuzrul gitu. Sampai bersih. Yang itu enggak hilang ini apa nih? Tompel, Pak. Oh, tompel. Tompel bikinan. Ini tompel bikinan. Udah. Saya juga punya tato saya, Pak. Iya. Tato ikan di belakang. Alias krokan. Tato ikan. Coba, Pak. Ini Pak, ini lagi nih, Pak. Di sini coba-coba, Pak Nuzu. Coba-coba. Soal patu. Coba praktekin, Pak. Muncrat ini, Pak. Nah, ini soal patu. Oh, kapuk. Halo, disorot nih kok gini ya. Sorot aja lo, Bang. Nanti akhir bulan tunggu duitnya. Apa, Ji? Oh, gini, Pak. Ya. Ini Pak Nuzrul sebagai bintang iklan duta apa namanya? Duta antivirus. Duta antivirus. Udah terbukti nih. Iya. Ya. Bagaimana, Pak? Seger? Seger, Pak. Wangi, Pak. Wangi ya? Iya. Mungkin pancur bisa mandi sini gitu ya, digali ya. Halo. Buat mandi, Pak. Jadi tutup, Pak. Buat mandi. Biar lebih bersih lagi. Ya. Ya, kan? Udah tahu, ya? Iya, sip. Oke. Ada. Ini pakaiannya, Pak. Ayo pakaiannya. Ini susah juga. Yang ini tadi belum dihitung, Pak. Ada 2 soalnya. Oh, jadi berapa? Ini 100 lebih dong. 100 lebih ini yang satu. 100 berapa lama. Jadi? 110 sih. Ini udah lama nih, Pak. Sampai. Nih. Iya, udah sampai. Heeh. Terus aja. Iya. Kasih Pak Nuzul ya. Iya. Hati Pak Nuzul ya. Sering cuci tangan ya. Wah, iya, sering Pak. Cuci tangan. Jangan kalau habis melakukan kesalahan cuci tangan. Jangan sampai. Kesalahan cuci tangan enggak bertanggung jawab. Aduh. Sudah enggak apa-apa, Pak. Jebol dah. Ini laundry, Pak Ji. Oh, tapi makanan. Yo, makanan. Nyetok gini. Ya. Kita, guys, ini tanggal 20, guys. Udah matiin, guys. Ini tanggal 20 nih kompas. Tanggal 20 bisa keburu enggak? Tanggal 20 Maret. Ya guys. 2000. Ini keadaan. Ya, kita matiin, guys.